Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arochi. Di depan saya sudah ada jam tangan dari Charles Dudan. Ini adalah CJ seri Charles Dudan CJ118-1722C dengan berwarna kuning dan cakep banget ya. Nih, jam tangan Charles Dudan yang modelnya tuh kayak RM tuh. Nih, jam tangan ini tuh bestseller banget. Kenapa ya? Karena modelnya yang kayak RM nih, kalian lihat tuh. Nih, ya detailnya tuh kayak gini. Nih, kalian lihat detailnya ya. Tuh, dari bagian dial aja udah keren banget. Di atas ada tulisan Charles Dudan dan di bawahnya ada tanggalnya. Di sini ada apa ya ini untuk stopwatch ya. Jadi untuk stopwatchnya, ini detik jamnya, ya kayak gini untuk stopwatchnya. Tuh, wow, cakep banget. Yang atas itu 1/10 detik, yang ini 1 detiknya, yang ini kalau 1 menit dia baru gerak, ya. Mouse dan reset, smooth banget muternya. Di bagian sampingnya ada tulisan Charles Dudan. Di bagian belakangnya seperti ini, ada tulisan Charles Dudan Anti Reflection Crystal All Stainless Steel, baterai resistnya 5 ATM. Di bagian belakangnya ada tulisan Charles Dudan Paris, ya, baterai resistnya ada di 5 ATM. Jadi untuk 5 ATM kalian bisa pakai jam tangan ini cuma untuk ya sebatas untuk berendam aja sih. Ini strapnya rubber ya, tapi di atasnya itu sudah dilapisi pakai kulit ya nih. Jadi ada dua model strap, yang kulit sama yang rubber, jadi satu nih. Udah dijahit juga jadi supaya lebih awet. Modelnya kayak RM banget sih. Di bagian samping ini apalagi ya. Tuh, di bagian sini juga. Di bagian sini ada logonya CC nih. Untuk tanggalnya ditarik setengah gini. Tarik setengah terus kalian putar ke bawah. Cakep sih tangannya nih. Di atas gitu ya. Tuh tangannya. Setting jamnya tarik full, terus kalian putar ke bawah juga. Kalian lewati dulu angka 12-nya ya supaya tahu. Nah, kalau ganti gini tanggalnya berarti ini jam 12 lebih 10 dini hari ya. Jadi jam jam 12 lebih 10 dini hari. Ini maksudnya pakai 6S50 ya. Buat kalau mau lihat fosfornya kayak gimana, kalian bisa lihat nih. Tuh, terang banget dong fosfornya nih. Lihat ya, Charles Dudan, bos. Kacanya anti reflection, jadi kayaknya ini kacanya nggak mantul ya. Kalau misal kena matahari gitu dia nggak mantul. Kayak biasanya kaca mobil itu kan kalau kena sinar matahari dia bakal mantul. Dan kacanya ini tuh nggak mantul dan ini tebal banget. Keren, dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Ini untuk lingkar tangan sih yang 16 cm menurut saya pas sih. Cuma saya rada nggak seneng karena tebelnya aja. Mungkin kalau kalian seneng yang model-model tebel kayak gini bagus sih. Tapi kalau saya nggak begitu suka sih. Saya seneng yang tipis-tipis, yang ringan gitu ya. Nih bagian buckle-nya kayak gini. Ada tulisan Charles Dudan-nya juga. Ini original ya, harganya 4.600. Terus untuk ukurannya di 4,5 cm. Tebelnya ada di 1,7 ya. Kemudian untuk ukuran strapnya ada di ukuran 26. Ini kalau mau ganti rada susah juga. Kalian harus cari yang modelnya kayak gini. Kalau nggak kayak gini susah. Mungkin strapnya ini kalian bisa ganti pakai yang modelnya Charles Dudan juga yang seri ini. Tapi yang warna lain mungkin warna hijau, warna merah, warna hitam atau warna birunya juga ada. Nih, cakep banget ya. Hadiah 4.400. Dan untuk boxnya ini box yang baru warnanya hijau kayak gini, hijau gelap gitu ya, hijau gelap terus ada tulisannya warna kuning gold, kelihatan mewahnya. Tuh, kelihatannya mewah banget ya, ada lapis-lapisannya aja ada dua. Coba kita cek dalamnya apakah masih sama seperti box yang sebelumnya. Oh, boxnya lebih tebal. Di sini ada bantalannya, ada kartu petunjuk operasional sama apa lagi nih? Bentar. Kartu garansi internasional. Garansi. Nih. Tuh, garansinya kayak gini ya. Model kartu garansinya kayak gini. Tuh, garansinya 1 tahun. Sekarang garansinya 1 tahun. Oke. Nih, barangnya ready. Harganya 4.600.000 teman-teman ya. Harga 4.600.000, harga belum diskon. Ini cakep banget modelnya, mewah banget, lux banget, cocok banget dikasih ke bos atau mungkin ke teman kerja kalian. Pasti seneng banget sih. Harga segini harga belum diskon. Ya, 4.600.000 ya. 4.600.000 harga belum diskon. Kalau mau kalian tinggal WA aja.
di 0838565898. Bisa juga ke Instagramnya @langarojisolok, marketplace-nya juga bisa. Di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakal upload video setiap hari. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa. See you!